Sriwijaya ialah sebuah empayar maritim purba yang berpusat di Sumatera yang banyak mempengaruhi Asia Tenggara. Bukti terawal kewujudannya adalah dari abad ke-7 apabila seorang Sami Buddha dari China Taising ada menulis tentang lawatannya selama 6 bulan ke Sriwijaya pada tahun 671. Batu bersurat kedudukan bukit bertarik 683 Masihi yang ditemui di Palembang, Sumatera juga ada menyebut tentang Sriwijaya. Dari abad ke-8 hingga abad ke-11, Sriwijaya ialah pusat pengembangan agama Buddha yang utama di Kepulauan Melayu. Dalam bahasa Sanskrit, Sri bermaksud seri atau sinar dan Wijaya bermaksud kejayaan atau kemenangan. Selepas kejatuhan Sriwijaya, ia dilupakan sepenuhnya dan ahli sejarah tidak pernah menganggap ada kerajaan bersatu yang besar pernah wujud di Kepulauan Asia Tenggara. Kewujudannya pertama kali diakui oleh secara rasmi pada tahun 1918 oleh ahli sejarah berbangsa Perancis, Georges Codias. Kebesaran Raja Sriwijaya digambarkan melalui catatan Arab yang menyifatkan sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Raja di Gunung dan Maharaja menggambarkan kebesaran Raja yang mempunyai kuasa sakti, berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan. Raja Sriwijaya memerintah secara mutlak dan dibantu oleh menteri yang menjadi perantaraan Raja dengan rakyat. Pada tahun 1920, seorang sarjana Perancis, Georges Codias, menerbitkan penemuannya dan interpretasi mengenai Sriwijaya dalam akhbar berbahasa Belanda di Indonesia.